Sekarang lagi sama Mas Andrian di belakang. Halo. Halo. Sayangnya air lagi surut jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Ini kalau lagi bisa airnya sampai tinggi sini ya. Katanya. Mungkin ya. Tapi soal pemandangan cukup lumayan lah. Lumayan. Ya, cukup lumayan. Bisa dibayangin kalau misal sore hari sambil sunset gitu. Oh, iya, bagus ya. Mungkin cukup bagus juga. Soalnya kincir-kincir anginnya mungkin bayangannya itu loh bagus. Oh. Bisa ambil dari bayangan kincirnya itu. Mungkin kalau lagi sunset. Di sini lumayan sepi sih, ini hari Jumat ya. Ya, mungkin salah satu faktornya soalnya hari Jumat, hari Jumat, sepi. Jadi kalau misal kita kesini waktu di akhir pekan bisa lebih ramai. Tapi mungkin emang waktunya kurang pas ya, kita datang pagi sekitar jam pagi menuju siang sekitar jam 10:30. Jadi ya segini, airnya juga belum pasang. Anginnya lumayan sepoi-sepoi. Modern Farmer. Ya, waktu salah satu aktornya pernah tersesat, mereka juga tersesat di area kayak gini. Mungkin mereka bisa aja syuting di sini. Tapi aku enggak. Yalah, ya mau. Wow. Resort, mungkin ini adalah sebuah bagian dari hotel yang mereka sewakan untuk pengunjung secara umum. Tempatnya bergaya ala Eropa, sering juga digunakan buat teman-teman yang mau prewed atau yang akan menikah. Bisa dilihat juga beberapa pengunjung dari sini, rata-rata sebuah pasangan hidup, semoga menjadi sehidup semati. Tapi alangkah sedihnya bisa kita lihat juga teman-teman saya.
yang jomblo sini ada danau, terus di sana saya lihat ada old castle, banyak teman-teman juga yang foto lagi di sana. Terus nggak kelihatan ya, gelap. Terus di sini ada cottage kecil gini, sebenarnya buat tempat makan. Terus habis itu terus dijamu dengan pemandangan bukit-bukit yang cukup indah dan cukup menarik. Juga bisa ngasih makan ikan. Look. Ini soalnya udah terbiasa, jadi kalau kita manggil ikan cukup tepuk tangan aja. Terus ikan-ikannya bakal datang ke sini. Bisa lihat itu? Iya, punya telinga. Yeah. They have an ear. They have an ear. Itu kan di situ. Wow. Jadi ini dibatasin sama ada pembatasnya. Kalau di sana itu buat kalau di sana garis itu buat batas antara kolam sama kolam Bebe. Bebas sama kolam Bebe. Kan sekarang kita jalan-jalan, makanya kita gak boleh sedih. Oke, okay, tentu saja. Langsung aja. Ini udah lihat view belakang-belakang kita, depan dalam kita enggak? Belum. Ini sih malah tunggu. Tungguin loh. Mau kita mau kolaborasi sama channelnya Blog Om Ainul Yakin buat kita mau ambil gambar di taman bunga sana. Katanya ada tangan bunga, taman bunga. Oh iya? Wah, seru banget dong pastinya. Nanti ya, jangan lupa terus tonton vlognya. Di sini rencana mau ke sini, ini nomor 19 parkiran tulisan Mandarin tuh. salah bisa nggak baca? Iya, ini parkiran. Gimana parkiran itu jelas garis-garis berarti yang ada. Belum yang belum mana ini 21. Kita dapat voucher gak digunain ya. Voucher, iya benar juga sih, tapi buat apa? Makan yuk. Segalah. Ayo coba. Makan. Kita cepet-cepet pink gitu kayak. Kayaknya tadi salah baca. Desember gitu, cuma dia lebih kecil. Gambarnya kayak taman bunga. Ternyata taman motor, taman ikan, taman mobil. Iya. Di sini lebih jadi menarik tuh ikannya yang lebih menarik. Terus mungkin ini taman ikan. Tujuan selanjutnya, destinasi selanjutnya. Habisin voucher. Udah dapat 250, enggak kepake sama sekali. Vouchernya 100. Lumayan buat beli. Ini di samping Anda ada bunga. Kalian telah melewatkan satu titik taman bunga paling penting. Bunga liar, itu bunga liar berarti. Itu warna pink. Ini warna ungu.